Yap, pencinta video balap yang selalu setia menunggu kehadiran konten-konten spesial yang selalu setia dan konsisten dihadirkan video balap. Nah, kali ini video balap menginvestigasi di final Yamaha Cup Race 2019 di sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya yang berlangsung tanggal 16 dan 17 November 2019. Video balap mencari data bagaimana transfer yang dilakukan tim, bagaimana tim mencoba menawar, memberikan harga dan merayu sana merayu sini pembalap A, pembalap B, pembalap C agar dapat terlibat di musim balap tahun 2020. Nah, ini dia kita bahas ya. Nah, sekarang kita mulai dari tim Yamaha Aira yang musim balap 2019 ini memberikan gebrakan prestasi. Ya, kita mulai. Ingat, ini kita bahas dalam konteks Yamaha Cup Race 2019, khususnya dalam final YCR 2019 di Bukit Besar Tasikmalaya. Nah, informasi yang didapat video balap bahwasanya tim Yamaha Aira tetap mempertahankan nama Samsul Arifin dan pemula B yaitu M Jordan. Nah, tadi video balap sempat berbicara kepada manajer tim bahwasanya kontrak dari Samsul Arifin akan ditambah mereka. Jadi kontrak yang sudah didapat Samsul Arifin dari pabrikan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan ditambah oleh manajemen Yamaha Aira. Karena apa? Karena memang prestasi Samsul Arifin atau akrab disapa Pipin spesial di musim 2019 ini. Sedangkan M Jordan tetap bertahan di kategori rookie dan diproyeksikan untuk merebut juara umum di musim 2020 ya. Ingat bahwa mereka untuk saat ini sementara ini mempertahankan dua nama tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke formasi tim Yamaha Batara Racing musim 2020. Ingat, ini dalam konteks Yamaha Cup Race 2019 di Tasikmalaya. Informasi yang didapat video balap bahwasanya tim Yamaha Batara Racing sedang melirik isunya. Rumornya sedang berupaya untuk menggaet pemula potensial asal Madura yang bernama Murobil Fatoni atau akrab disapa M Robi ataupun disebut dengan Robi Sakera. Ini juara umum One Prix 2019 untuk kelas MP2 atau novice. Nah, ngomong-ngomong, video balap mendapat dari informasi dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya bahwa nama M Robi atau Robi Sakera ada di dalam proposal yang diajukan Yamaha Batara Racing ke pabrikan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Dan Robi disebut di sana akan naik ke level seeded ya. Nah, bagaimana dengan M Ervin? Nah, M Ervin ini memang sempat diberitakan bahwasanya dia akan diuji kembali dalam final YCR 2019 Tasikmalaya. Artinya jika dia berprestasi maka dia juga bisa berlanjut. Tetapi rumornya namanya tidak ada dalam proposal. Dan kabarnya lagi tim asal Sumatera Yamaha Suwandi di Padang 88 sudah melakukan pembicaraan dan menawarkan harga kepada M Ervin. Jadi M Ervin akan diproyeksikan untuk mendampingi Renggi Lukmana. Dengar-dengar kabar, Renggi Lukmana ini dikontrak dengan nilai 70 sampai 100 juta per tahunnya, ya. M Ervin bilang dia belum bisa memberikan jawaban kepada Yamaha Suwandi di Padang 88 dan dia butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Berita atau isu selanjutnya sehubungan dengan squad dari Yamaha Akajaya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan pemilik tim bahwa mereka akan berupaya mempertahankan formasi yang ada saat ini. Dalam hal ini tetap setia didukung oleh Herman Bas dan Vanisar Nur Jabat untuk kategori expert atau sidit. Sedangkan pemulanya dengan M Ilham. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kemungkinan besar seperti nama Indra Aditya dan lain-lain coba untuk dipertahankan. Namun ini semua
akan melalui pertimbangan dan negosiasi dengan manajemen Akai Jaya. Tadi juga sempat ngobrol dengan tim lainnya, yaitu Yamaha Babarawi Semoga Abadi. Mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan Aldias akan dinaikkan ke level expert atau sidit, tetapi itu belum pasti. Ini masih dalam sebuah rencana, ya. Adapun alasan mereka agar jenjang karir Aldias akan terus-terus dan terus meningkat, tapi sekali lagi, semua masih dalam pembicaraan dengan manajemen pabrikan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, ya. Oke, sampai di sini dulu ya berita terhangat yang diberikan Video Balap. Nantikan berita-berita hangat lainnya yang akan segera Video Balap publikasikan. Ini lebih menarik. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Tetap setia dengan Video Balap. Dah, ciao.